ini untuk Sudiro Tunggak Jaya New Magista ya. Sudiro Tunggak Jaya New Magista sudah lepas dari Terminal Bungurasih Surabaya. Ini bareng sama Menggala Patas Malang. Luar biasa teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan ya. Wah, penumpangnya miris teman-teman. Halo, selamat pagi dari terminal terbesar di Jawa Timur ya, itu Terminal Bungurasih Surabaya. Nah oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocah Gunung Pacitan. Nah untuk hari ini saya akan update lagi atau membuat konten lagi. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan ya melihat konten-konten saya hanya di Terminal Bungurasih saja itu ya, dan untuk adepnya untuk Sudiro Tunggak Jaya itu aja ya, karena untuk Sudiro Tunggak Jaya sementara ini masih ininya saja, dan ini drivernya Restu Panda Mas Setio ini masih lama berangkatnya agak bertangi turu. Neng tiba mas sampai ini cek mengkuawan ada mangkat tak ya tangi turu kayak sarapan piye kemarek kemareken. Oke, ini Mas Setio yang pengen bareng bisa Restu Panda jam loro rong puluh udah lagi bis Pacitan ini artis Pacitan ini oke penggemar berat ini penumpangnya oke banget teman-teman. Review bisa karena. Iya, sih. Kita review nih bisa, Mas Restu. Iya, sih. Oke. Nah, hari ini seperti biasa saya akan update untuk jadwal keberangkatan dari Sudiro Tunggak Jaya jam pagi. Ada jam pagi biasanya kalau jam 9.20 nanti ada Sudiro Tunggak Jaya New Magista. Yuk, ikutin saya sampai ke tempat jalur shelter ya. Kita sambil hanting-hanting dulu teman-teman. Ini ada laju patas Jember biasanya. Dan ini untuk jalur 1 masih tertutup, dan ini nanti bakalan jadi jalur barunya. Apa ya, pokoknya tunggu aja videonya. Nanti info-infonya ada Sudiro Tunggak Jaya akan buka jalur baru, kemungkinan besar ya nanti masuk di jalur ini, karena STJ yang jalur baru itu juga AKDP bukan AKAP ya, jadi ini patas jalur AKDP teman-teman. Nah mulai dari shelter 2 ada laju Pelita Mas, ada Harapan Jaya, dan ini ada Akas, ini ada Harapan Jaya juga, Kalisari Malang, Restu Panda Ponorogo, dan ini ada Menggala Malang, itu dia Sudiro Tunggak Jaya New Magista yang nanti akan berangkat dari Terminal Bungurasih jam 9.20 menit ya. Nah ini kelihatannya sudah mulai berdatangan untuk calon penumpangnya, dan ini drivernya adalah Pak Agus, dan sementara ini untuk kernetnya Mas Yahya. Wah, itu sudah terlihat barang bawaannya sudah banyak teman-teman. Nah ini dia Mas Yahyanya di sini teman-teman. Nah ini ya armadanya sudah ready. Ini kemarin sudah pernah coba saya ini untuk trip Maospati Surabaya, kemarin saya bareng dengan armada ini ya, luar biasa enak banget teman-teman. Biasanya Pak Agus itu pasangannya itu Pak Supar, dan hari ini mungkin Pak Supar lagi libur, dan ini mandornya yang bertugas untuk pagi ini Mas Bintang ya. Mas Bintang.
Wah, seragamnya putih-putih ini. Keren banget. Alhamdulillah, ini untuk penumpangnya STJ ya. Lumayan untuk jam paginya. Ini tadi di belakangnya Sudiro Tunggajaya Taraka ya. Taraka tadi angkatan pagi jam 8.45. Ini untuk Sudiro Tunggajaya Magista ya. New Magista nih jam 9.20 menit. Jadi buat teman-teman semua yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa ya dibantu like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video yang terbaru dari Bujang Gunung Pandilan. Oke, terima kasih ya. Nah, ini untuk Sudiro Tunggajaya New Magista ya, sudah mulai memasuki jam parkirnya, sudah mulai bergeser ya. Ya, ada Restu Panda ini, kalau nggak ke Ponorogo ya ke Magetan ini ya. Nah, oke, ini untuk Sudiro Tunggajayanya sudah masuk ya, jalur shelter Patas Surabaya Madiun Mauspati Magetan. Nah, di belakang ini ada yang beda teman-teman. Belakang busnya ada yang aneh, bukan aneh, yang aneh, ada yang beda ini ya. Ada sponsornya ini ya. Iklan ya, iklannya ini. Jawa Timur Maju Berprestasi Kofifah Emil. Wah, ini berarti ini calon gubernur yang baru ya, gubernur Jawa Timur baru. Nah, boys banget ya untuk armada dari Sudiro Tunggajaya. Yang boys lagi nanti teman-teman ya, Agam Tunggajaya ya, kalau sudah rilis yang body jet bus 5 itu pasti keren lah. Mungkin kalau ini ya, apa STJ ini dirombak jadi GT5 itu makin ganteng ya, ganteng pol mungkin. Udah warna hitam terus pakai di GP5, oh, pasti keren sekali ya, tentunya seperti itu. Terus pokoknya nanti buat teman-teman semua pantau terus atau simak terus video saya untuk konten-konten selanjutnya, dan nanti agar tidak ketinggalan ya untuk land perdananya dari jalur baru Sudiro Tunggajaya yang Patas Jatim ya, nanti ikut di jalur mana ya, apakah masuk di jalur set 1, dan nanti lawannya ada apa ya, pesaingnya selain Sudiro Tunggajaya nanti ada apa ya, Surabaya Ngawinya nanti ya. Tapi itu udah jelas ya, itu udah banyak yang udah beredar itu foto-fotonya dari armada Sudiro Tunggajaya yang mesin depan itu sudah tertempel stikernya ya, stikernya dari Patas Jatim Surabaya Ngawi ya. Tuh, dapat poin lumayan meskipun tidak ramai ya, karena hari ini juga pas hari-hari sepi teman-teman, kalau hari Rabu itu penumpangnya sepi. Bagong ya, ATB Panah Asmara itu keren teman-teman. Tambah poin lagi nih teman-teman. Oke teman-teman ya, ini kita pantau dari sini Sudiro Tunggajaya
New Magista sudah lepas dari Terminal Bungurasih Surabaya. Ini bareng sama Menggala Patas Malang. Luar biasa teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan ya. Wah, penumpangnya miris teman-teman. Tidak apa-apa, yang penting hari ini untuk Sudiro 3 saya tetap jalan ya. Nah, mungkin untuk update video saya pada pagi hari ini untuk memantau dari Sudiro 3 Jaya cukup di sini dulu ya teman-teman, dan jangan apabila ada kata-kata yang pas atau video-video yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.